Assalamualaikum. Hai, bertemu lagi dengan video Kak Su. Hari ini Kak Su masak ikan siakap masak asam rebus bersama sambal belacan nenas. Okey, jom kita memasak. Mula-mula Kak Su nak buat sambal belacan. Ada nenas, belacan sedikit, cili besar hijau dengan merah dan sedikit cili api. Kak Su tak nak buat pedas sangat. Sedikit air asam jawa, gula dan garam secukup rasa. Okey, nenas ni kita akan masukkan sedikit demi sedikit. Masukkan gula dan garam dan sedikit air asam jawa. Bahan-bahan untuk asam rebus, simple je. Kak Su gunakan bawang merah, bawang putih, cili besar dengan cili api. Kak Su campurkan. Ini dah Kak Su siap potong. Dan sedikit asam keping. Ikan, Kak Su gunakan ikan siakap. Serbuk kunyit. Okey, jom kita tumbuk dulu bahan-bahan ni. Masukkan air. Kita masukkan bahan-bahan yang kita tumbuk tadi. Serbuk kunyit. Asam keping. Kita masukkan garam, tunggu sehingga mendidih, baru kita masukkan ikan, sedikit bahan perisa. Okey, dia dah mendidih tu, kita boleh masukkan ikan. Kak Su tutup sekejap untuk cepatkan ikan tu masak. Okey, siap dah kita punya asam rebus ikan siakap. Terima kasih kerana telah menonton video Kak Su. Jangan lupa like, komen dan share. Okay, jumpa lagi di lain video.